Gue kayak dia nggak ya? Nggak. Norak. Bukan gue banget. Apa kayak dia? Ih, nggak juga. Kerenan juga gaya gue. Iya, inilah gue. Nama gue Naila Karenina Astari Dwi Atma Putri Sentausa Riang Gembira. Dosen setiap ngabsen gue pasti kecapean. Katanya sih gue itu orang yang kalau udah ngomong gak pernah pakai titik koma. Tukang gosip, genit, gak bisa diem. Ya gak peduli deh kata mereka. Yang penting gue gak jomblo. Gue punya pacar namanya Seno Ardito. Bisa dibilang gue beruntung gak beruntung punya dia. Seno itu gendut, lucu, keriting. Tapi satu sifatnya yang gue benci. Irit. Iya, Seno itu raja irit. Dia itu selalu mengutamakan nabung, nabung, dan nabung. Gak tahu deh yang ditabungin itu duit apa daun. Seno itu selalu buat daftar pengeluaran dan pemasukan setiap harinya. Taruh dulu, ini HP. Seno itu selalu nyimpan cemilan di tasnya. Seno itu selalu bawa botol minum dan dia selalu isi ulang di kampus. Hari ini kan hari jadi gue sama Seno yang keempat tahun. Seno janji mau makan siang tanpa harus makan bekal bawaan dia yang isinya kalau nggak telur, tahu, atau tempe. Kamu kan udah nabung nih. Ntar kalau kita udah nikah, kita punya barang yang banyak banget. Terus kita punya rumah yang besar banget. Dan rumahnya itu banyak kebun strawberry. Terus kita punya kendaraan roda empat. Kita harus investasi, kita harus akuransi karena itu penting banget. Kenapa penting? Kalau kata Mario Teguh, uang kecil beli uang besar itu asuransi. Jika kamu tidak paksa diri bayar uang kecil, maka kamu akan dipaksa bayar uang besar. Simple?
By the way, kamu sendiri? Iya, sendiri. Kamu kuliah di sini? Iya, aku kuliah di sini. Aku yang punya kafe. Papa aku termasuk teman-teman saya di kampus ini. Oh ya? Kamu kalau kuliah bawa apa? Bawa mobil dong. Mobil aku banyak. Kamu minjem? Ah, gak usah. Kamu makan di sini, ini aja. Pesan lagi sana, biar aku bayar semuanya. Oh, iya ya. Nanti aja. Lagi dayak. Mas Adit, tolong ini dibersihin bejanya ya. Oh iya, Pak. Siap. Gue udah capek-capek menghayal, gue pikir cowok tajir, taunya kere. Permisi Mbak Naila, Mas Enonya ada? Tolong sampaikan aja, nanti jam 5 ada klien yang mau ketemu Mas Eno. Iya. Ada klien yang mau ketemu Seno untuk ngomongin diri di kafe ini. Kan Seno owner di kafe ini. Kalau sampaikan ya. Emang kenapa, Nay? Kenapa sih kamu gak pernah jujur sama aku? Aku kecewa kalau masih sama kamu. Jujur. Apa sih? Naila. Kamu tuh kenapa sih kalau ada masalah tuh diomongin dulu sama aku dong? Kamu tuh kenapa? Seno, sekarang gini ya. Kalau selama ini kamu nabung, irit, aku masih bisa terima. Kalaupun kamu banyak uang, aku gak akan minta uang kamu. Bahkan sekalipun kamu pemilik dari kafe kampus itu, aku gak akan minta makan gratis di situ kok. Kamu tenang aja. Ya aku tuh cuma biar pengen kamu ikut irit kayak aku aja. Aku cuma pengen irit. Ya biasanya kamu tuh selalu ngegampangin soal uang, Nay. Ya tapi gak gitu caranya. Aku harus gimana? Kamu tuh setiap bilang tuh kamu harus nikah, terus harus punya investasi, asuransi. Ya jujur ya, aku udah siapin semuanya, Nay. Dikit-dikit dari hasil penghasilan aku. Ya, aku sadar, dulu aku memang boros. Tapi sekarang tuh aku sadar. Aku serius sama kamu, Nay.